Oke, assalamualaikum sobat JPKWR. Di sini gue mau ngasih informasi ya, bahwasanya HP saya, HP kita semualah yang sedang bermasalah. Ini sudah 9 hari ya, terhitung semenjak video yang terakhir. Video yang ini nih, yang nah ini. Ini kan saya upload 9 hari yang lalu ya. Nih. Terus bagi yang bermasalah di MIUI 10, ini solusinya di sini. Jadi untuk kawan-kawan yang kok banyak yang berkomentar ya, bahwasanya masih kumat-kumat gitu kan, 2 hari kumat lagi. Saya nggak tahu dah, mungkin nontonnya nggak nonton di video terbaru atau gimana. Yang pasti saya sudah membuktikan sendiri, ini sudah 9 hari nggak pernah kumat ya. Video ini bukan video tutorial, hanya video konfirmasi bahwa tutorial saya yang terakhir itu sangat worth it. Masalahnya hanya tidak bisa menggunakan Play Store ya. Stepnya sama, yaitu downgrade Play Service ke versi 2.1, kemudian Play Store dimatikan. Simple itu aja. Kemudian untuk permasalah MIUI 10 yang tidak ada di settingan itu sudah saya jelaskan di sini. Nih, MIUI 10 file downgrade sudah saya jelaskan di sini ya, yang MIUI 10. Nah, ini pokoknya kalian kalau belum nonton video ini, cara di video ini, kalian bakalan kumat-kumat terus. Yang enggak usah nonton pun enggak masalah, yang penting di sini saya sudah menjelaskan bahwasanya harus downgrade Play Service ke versi 2.1, kemudian Play Store dimatikan. Jadi enggak ada solusi lain, Bang. Nah, ini saya di laptop sudah menyiapkan file eksperimen baru ya, tapi menggunakan laptop untuk kali ini. Dan tentunya ini akan saya riset dulu ya, akan saya riset dulu beberapa hari, terus saya ajukan seperti kemarin tuh kan, eksperimen jalan 50 km dengan GPS on, dengan penunjuk rute gitu kan. Tentunya saya akan eksperimen seperti dulu itu dulu. Jadi untuk kawan-kawan yang komentar banyak banget bro, kawan-kawan yang jarang baca komentar mungkin gak tahu deh, tapi saya tiap hari ada notifikasi bahwasanya, Bang saya masih kumat, Bang saya gagal, Bang bla 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 bla, intinya mereka itu gagal gitulah. Berarti kalian itu gak menyimak benar-benar video saya. Tapi gak seperti itu juga, banyak juga yang komentar request, Bang terima kasih, belakangnya semoga sehat selalu, rezeki gitu kan. Ya oke lah, terima kasih banyak ya sudah mendoakan saya. Saya pun mendoakan kalian semua juga sebaliknya, semoga sehat selalu. Ya intinya gitu aja sih. Saya cuma ngasih tahu bahwasanya trik saya yang terakhir ini terbukti HP saya. Ini HP customer ya, belum saya balikin ya, karena belum fix banget. Play Store-nya belum bisa. Ini mau saya flash ke eksperimen baru ya. Ya gitu aja. Informasi singkat ya. Untuk Play Service belum ada informasi kabar baus ya, karena versi 2.2.06 itu masih ngebug. Jadi jangan pakai Play Store dulu, bisa pakai App Store lagi, emang iPhone. Bisa pakai App Toit ya, terus pakai App Capture itu bisa kok. Ini di sini saya pakai App Toit. Kemarin saya nyoba App Capture kemarin ya, tapi ada beberapa aplikasi yang kalau diinstal itu parse error. Sebetulnya persoalan parse error itu pun sudah saya bahas di video terdahulu, pernah saya bahas, tapi takutnya kalian itu terlalu pusing ya. Pernah saya bahas kok soal parse error. Di bawah aja kalau mau nyari solusi parse error ya, tidak terinstall itu aplikasinya. Oke, sekian saja. Tungguin berita selanjutnya ya. Ini saya mau flash HP ini. Oke, saya Masian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.